Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game Awakening Soul ya. Ini game mirip-mirip game konsol gitu guys ya. Ini game turn-based strategi, mirip game konsol sih. Dulu kayak pernah main game kayak gini, apa ya? Game konsol cuy. Ini baru ya, ini game baru ya. Gila bisa combo-combo gitu kayak di apa namanya? Fire Emblem loh coy. Belum ada magic mungkin ya. Sabar jadinya. Oke. Dari belakang kita attack. Damage-nya pasti lebih gede itu kan. Oke, I will stay in the village for a while to maintain order. Oke. Oh ini kok back to main ya? Oh storage, di sini ada storage ya. Terus ada gacha ini kayaknya tuh. Summon hero weapon. Wow, tapi ini hero-heronya ya. Baru satu guys. Langsung aja ke ekspedisi lagi dulu guys. Belum ada fitur gachanya belum keluar nih. Kita harus main dulu kayaknya. Main dulu pasti, bukan kayaknya lagi ini pasti ya. Ini apa nih? Jurus ya? Wow! Ini bagus nih, nggak perlu tutorial. Ground accessible tuh artinya apa? Kesini, battle, aduh mantap. Balik. Jurus mantap. Tuh ada lagi cuy. Waduh. Gak ada temennya masuk. Wah ada dong. Ini Archer juga. Wih keren banget ya. Gambarnya kayak Disney gitu ya cuy. Anjir. Oh dia jalan sendiri soalnya dia apa namanya bukan belum kita dapetin guys. Oke. Widih. Gak apa-apa guys. Dia damage-nya gede kok. Jadi santai itu kan. Ke belakang. Attack yang depan. Cerat. Nice. Mantap guys. Wih. Damage-nya ngeri banget. Ngeri banget. Ada weapon, ada armor, guys. Kita dapat, guys. Ini buat enhance ya. Bisa di-upgrade gitu. Oke. Okay. Hero auto equip. Nice. Enggak ada hero lain ya? Baru satu, guys. Oh, enggak. Perasaan ada dua. No. Auto equip. Nice. Lah. Auto equip. Yang satunya auto equip. Lah, tadi dapat. Lah. Oke. Langsung gas lagi dulu. Saya seneng game kayak gini, nggak terlalu banyak tutorial, ya kan? Mantap, udah kayak game konsol ya. Game konsol kan minim tutorial guys. Tembak yang mana ya? Tembak yang belakang aja guys. Widih. Tapi itu apa ya? Oh, kebakaran, cok. Wih. Wih. Di sini. Ada temen gak ya? Waduh, kok ini makin sulit cuk, gamenya cuk. Ya ampun. Gila damage-nya gede banget tapi cuy. Ah, miss.
Ya ampun, terkena combo saya, cok. Mantap, mantap, mantap. Tembak ini, tembak ini aja, langsung mokat, nice. Mate. Aduh. Nice. Heal cuy. Ya ampun. Mantap. Anjir, keren sih. Gameplaynya keren sih, guys. Jadi benar-benar apa ya, kita harus bener-bener strateginya harus mateng sih, guys. Bisa lihat kan tadi kan, Institute bisa di upgrade dong, harusnya upgrade. Pakai seperti ini coy. Kalau armor pakai apa scrollnya? Scroll armor coy. Oke. Langsung aja gas lagi cuy, keren anjay. Ayo lagi bikin video, langsung aja tuh ya tuh. Ini apa ya guys ya, ini apa ya, ini apa ya, ini kayaknya tembak aja Thor. Saya nggak tahu tuh kristal apa yang belakang tuh. Nice. Gile. Musuhnya banyak banget, cuy, cuy. Ini. Mungkin ini ke depan aja ya. Oh, jangan-jangan. Yang ini dong. Tom. Ini enggak. Gimana ya? Ini attack ini dulu. Oke. Nice. Terus yang ini ke sini. Attack ini ya. Oke, nice. Aduh, salah sih, harusnya itu mungkin bisa meledak ya itu ya. Saya nggak tahu dah. Anjir lah. Coba mundur, guys. Coba mundur, guys. Coba main main santai coba. Nah. Coba ini meledak nggak? Tuh meledak coy. Waduh. Gitu cuy mainnya cuy. Agak serem ya. Kita keluar dulu aja, keluar dulu, retreat aja guys. Ternyata gitu cok. Try again coy. Ternyata gitu guys. Sabar. Oh gitu ya, benar-benar tadi disuruh benar guys. Confirm tembak jeblok. Tuh. Oh gitu kan. Yoi bro. Taruh. Aduh, kenapa ya dia? Gila. Banyak banget. Aduh, salah lagi. Gampang ya? Berarti tadi pas api-api tuh harusnya digiring ke api-api dulu musuhnya, cuy. We win, tapi dia api. Nice. Ada fitur lagi nggak? Gacha kek? Apa gacha karakter kek? Atau gimana kek? Ini nggak ada gacha karakter kayaknya. Belum ada kayaknya. Atau nggak ada ya? Ini game-game, gamenya seru sih. Tuh kan ada exploration, ada
Alchemy Lab, ya kan? Belum bisa dipakai tuh buat gacanya, coy. Auto equip dapet. Yang satunya auto equip belum belum punya nih. Institute. Ini di kalau dipakai upgrade tuh physical attack lumayan, coy. Tapi nggak punya ya. Ini dapatnya dari mana lagi, guys? Wow, keren sih. Walaupun simple menunya, tapi gameplaynya oke. Saya suka dengan game seperti ini. Thanks for watching. See you the next video. Kalau misalnya kalian tuh pengen coba game ini, ini salah satu game yang cukup worth it ya untuk dicoba ya, guys ya.